Oke, bertemu lagi di channel YouTube Wisnu Purnomo. Nah, pada video kali ini kita akan membuat gantungan kunci dari resin yang di dalamnya akan kita beri dengan motor dinamo dengan dalaman dinamo. Tak lupa di sini kita menggunakan resin bening 108 dan juga menggunakan cetakan silikon. Teman-teman yang menginginkan cetakan silikon bisa hubungi WA yang ada di bawah video ini atau langsung ke website wisapogratis.co.id. Nah, tidak lupa menggunakan katalis, oke? Setelah semua bahan-bahan siap, kita tuang. Kita menggunakan satu tutup yang kecil ya. Setelah diberi katalis, kita aduk. Diaduk sampai rata ya. Lalu dituangkan di cetakan silikon. Setelah itu baru kita masukkan dalam bentuk ini. Tinggal kita tunggu untuk keringnya. Dan ini adalah setelah kering bisa kita buka. Selanjutnya bisa kita kasih gantungan. Oke, ini adalah hasilnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, bisa like video ini. Dan apabila teman-teman menginginkan video-video selanjutnya atau video-video yang sudah diupload sebelumnya, bisa subscribe channel Wisnu Purnomo. Subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas.